pengambilan sumpah dan pelantikan kepala desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu tahun 2020-2026 Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang oleh Camat Cimalaka mewakili Bupati Sumedang. Sekaligus serah terima jabatan dari penjabat kepala desa kepada kepala desa antar waktu Desa Licin bertempat di aula kantor Desa Licin, Kecamatan Cimalaka. Tampak hadir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang, Kapolsek Cimalaka, dan Ramil Cimalaka, Ketua BPD Licin, para kepala desa sekecamatan Cimalaka, serta tokoh masyarakat dan tokoh ulama Desa Licin. Kepala Desa Licin, Julkipli Marlino Ridwan, mengatakan pasca dilantik dirinya diharapkan bisa amanah dalam melanjutkan visi dan misi kepala desa sebelumnya. Program yang akan dilakukan kedepannya karena di sini adalah lahan tandus dan pihaknya akan membuka area pesawahan baru upaya mendorong program ketahanan pangan. Bahkan akan mengembangkan kawasan wisata air di Pasir Kasur dan itu akan menjadi potensi yang besar untuk mendatangkan wisatawan dan berujung meningkatkan pendapatan asli desa. Alhamdulillah hari ini saya sudah dilantik jadi kepala Desa Licin, mudah-mudahan saya akan amanah. Program ke depan saya hanya melanjutkan visi misi dari kepala desa yang meninggal. Ada program khusus dari pemerintah? Saya yang diutamakan pertama di situ Desa Licin punya lahan tandus. Insyaallah sesuai dengan program pemerintah ada ketahanan pangan. Insyaallah akan saya maksimalkan untuk membuka lahan sawah baru. Terus dengan adanya lahan yang potensi juga saya akan kembangkan untuk wisata. Dengan adanya tol gate di Desa Licin yang memang sangat dekat kurang dari 1 kilo insyaallah itu potensi yang sangat besar untuk mendatangkan para wisatawan. Gambaran saya untuk wisata air dan itu kolam renang dan lain-lain gitu ya. Ya, karena di sini alhamdulillah air berlimpah ya, air berlimpah. Di Pasir Kasur. Pasir Kasur. Ya. Ada luas lahan berapa di sana? Kurang lebih di situ 6 hektar. Waktu kurang lebih 4 tahun. Dari sisa yang sekarang 2020-2026. Harapannya akan disampaikan harapan dari pemerintah. Ya, mudah-mudahan kalau memang rezeki saya nanti tambah 3 tahun. Dan insya Allah mudah-mudahan harapan saya bisa bekerja sama dengan masyarakat, dengan elemen komponen dari seluruh stakeholder di Desa Licin untuk membangun Desa Licin. Terutama ingin meningkatkan PAD Desa Licin.